bisa mengajak orang lain untuk
Berikut laporan keuangan tahun 2019, 2020, dan proyeksi laporan keuangan pada tahun 2021. Nah, jadi di sini ada penjualan bersih pada tahun 2019 dengan besar sekian, dan pada tahun 2020 kemarin alhamdulillahnya penjualan yang kita dapatkan, penjualan bersih yang kita jual produknya itu menaik sampai 495.383.198. Dan kita perkirakan untuk 2021 tahun ini ingin meningkatkan penjualan kita sebesar 15%. Ini langsung ke laba bersih yang sudah ditertakan di sini. Laba bersih ini adalah perolehan keuntungan dari penjualan yang kita dapatkan dikurangi atau dipotong dari beban-beban operasional yang sudah kita potong di sini. Selanjutnya ini adalah laporan keuangan tahun 2019, tahun 2020, dan proyeksinya pada tahun 2021. Nah, kesimpulan dari makalah yang sudah saya buat hari ini yaitu di mana Alisa Beauty ini adalah bisnis lokal yang mampu bersaing dengan bisnis-bisnis luar yang mampu mempermudah atau memudahkan dia. Maaf. Jadi kesimpulan dari sini yaitu Alisa Beauty adalah bisnis lokal yang juga bisa mampu bersaing dengan bisnis luar. Dan saya juga ingin menanam laporan keuangan sederhana dalam bisnis yang sudah dijalankan saat ini. Baik, terima kasih. Menjual produk kecantikan. Nah, kalau misalnya produknya kita bekerja sama dengan PT Wanita, di mana kita itu adalah bisnis yang fokus untuk menjualkan produknya saja, memasarkan produk. Jadi kita mengambil produknya ke supplier yaitu PT Wanita. Jadi di sini bisnis MLM itu mungkin seperti sudah katakan tadi untuk keuntungan hanya didapatkan alasannya saja itu adalah bisnis money game. Jadi bisnis money game sama MLM itu berbeda. Nah, jadi mungkin Anissa ini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan setiap satu bulan atau setiap per minggunya
Mungkin sekarang kan ini ya lagi pandemi, jadi kita lebih memanfaatkan lewat sosial media ya, Mbak. Mas Mbak. Oke, nggak ada kan mempunyai cara yang satu kali pekerjaan bisa mendapatkan 2-3 manfaat. Contoh, tugasnya adalah branding produk. Ya. Kondisinya pandemi. Bagaimana caranya kita tetap bisa mendapatkan baik, terima kasih buat Dewan Juri dan teman-teman yang ada.